Wa la ilaha illallah.
بشرى لنا من المنى زال العنا وفرد والدور أنجز وعده والبشر أضحك لنا بشرى لنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa kafabihin ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-bashir wa nadhiri alladhi tanfatahu bihi abwabul khairi wa tanwaliku bihi abwabul syari wa ala alihi wa tahari wa ashabi akhari amin amma ba'du. Hadirin jamaah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita bersama guru kita Al-Habib Ahmad Al-Qadhi. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita semua, dan untuk memanfaatkan waktu, marilah kita langsung simak kajian kita di sore hari ini bersama guru kita Al-Habib Ahmad Al-Qadhi. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabab nasiril haqi bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Asyiral habaibul kiram wa izzatil kurama, para habaib, para kiai, para kesepuhan, para da'i musim kuring lebih hormat khususnya guru ulang sadayana al-akh al-ustad Abbas matahanallah biduli hayati, semoga anjena dipasihan ku Gusti Allah kegembiraan di dunia wal akhirah, barakah di dunia wal akhirah, dan semoga niat-niat baiknya Allah takdirkan menjadi lebih baik lagi, dan Allah berikan gabul hajat untuk beliau, hajat dunia digampangkan dan hajat akhirat mendapatkan ampunan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para donatur yang sudah ikut serta andil dalam acara rutinitas dan donatur atas niat baik daripada al-akhir Ustaz Abbas untuk membangun daripada madrasah pondok pesantren. Semoga apa yang telah dilakukannya yakinilah akan menjadi syafaat dan akan menjadi pembela ketika di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yakin apa yang sudah dikeluarkan untuk Allah dan untuk nabinya tidak akan disia-siakan oleh Allah dan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, mengajarkan beberapa macam hal, khususnya dalam kebaikan-kebaikan yang ada hubungannya dengan urusan hablum minannas, yang ada hubungannya dengan hubungan antara sesama manusia. Seperti halnya pada sore yang berbahagia ini, ketika kita mengingat, mengenang masuk kepada bulan Muharram daripada tahun baru Hijriah, beberapa hal yang harus kita mengerti dan harus kita pelajari dan harus kita ingat. Bukan hanya sekedar kita berpindah tahun tapi tidak ada hasil. Bukan hanya sekedar kita berpindah daripada tahun sebelumnya menuju tahun yang akan datang tapi tidak ada kebaikan, bahkan niat daripada niat-niat kebaikan. Seperti halnya ketika masuk kepada kita bulan Hijriah, tahun baru Islam. Apa yang kita tahu tentang tahun baru Islam? Apa yang harus kita ingat? Ini banyak bu, seueur nu kedah ku urang dimengerti dan dipahami. Salah satunya coba emut-emut, nu sering diemut ku urang, biasana bulan-bulan Masehi atau bulan Hijriah? Masehinya, ingat emut bulan Hijriah teh, lamun lebet tahun baru, sarang bulan Ramadan, sarang lebaran. Nya sakapeung bulan Rajab, ingat da aya Rajaban. Leres. Ingat bulan Mulud, da aya Muludan. Etage, ingat di bulan apa, kadang-kadang tanggalna poho. Lamun ditaros ayeuna, oh tahun baru Islam, taroskeun. Sok, tanggal sabra ayeuna. Rahanya. Salapan, alus. Tapi bari jeng heula. Tapi lamun ditaroskeun bulan-bulan Masehi, lamun di
naon nanti diperembetkeun sok sing gancang dimulai Januari. Gancang pisan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Betul? Barudak ya apal. Nya. Coba lamun ayeuna bulan Hijriah dimulai awal. Haram. Afar. Terus. Terus. Wah, salah. Rada kagok. Nya, rada kagok. Sok ibu-ibu ayeuna bisa diberi hadiah ke kumusan apa? Oh, padahal tahun anu urang nu boga urang mun cek paribasa mah. Nu boga urang nya eta tahun Hijriah. Lain Masehi, ai Masehi mah awal mulana tahun ketika kelahirannya siapa? Saha? Tutunya. Nabi Isa alaihi salam. Ya. Jadi Nabi Isa itu udah sekitar 2020 tahun yang lalu. Ya. Bulan-bulannya sih apal. Kadang-kadang Masya Allah ini pun sebagai contoh untuk kita dalam kehidupan kita. Cok ditaroskin ke burang kalihna. Ulah jauh-jauh burang kali. Urang apal tuh. Lahir bulan Masehi apalnya. Surat Abbas bulan naon? Masehi bulan naon? Januari, Februari? Bulan naon? Hah? Rahasia. Bisik dipelet. Oh, sian diulang tahun kan, merenah. Tenang. Malah ini merek kado dah moal. Aduh. Ya. Arapal. Ibu bulan naon apal, Januari, Februari. Ya, sampai kadang-kadang dah subhanallah unggal dintenan udah emut-emut. Etana. Maret, April, Habib bulan apa. Coba lah mentos kira-kira bulan naon lahir namun di Hijriah. Kan? Bulan naon. Ayano apal, jadi dia. Ayano apal. Habib apal tuh? Habib mah apal. Tanggalnya apal. Bulannya apal. Poeknya apal. Ya. Ulah kayak mata dipelet. Ayo kudu kabeh dilarang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya. Abdi lahirnya bulan Rajab. Bulan Syakban. Bukan Rajab. Bulan Syakban. Bulan Ruah. Kaping seberaha. Kaping 24. Ya, ulah poho ya. Moal ai nasi moal masehina mah bisa kena ngarado. GR teh heula. Ya, jadi ini pun kita mengenang ketika mengingat jangan sampai keupakan. Karena setiap daripada bulan Hijriah itu ada makna dan ada rahasia, apalagi ketika masuk bulan Muharram ini salah satu daripada Asyhurul Hurum. Salah satu daripada Asyhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La ilaha illallah. Di situ setiap daripada bulan Hijriah itu ada rahasia dan ada makna tersendiri yang Allah berikan kepada hamba-hamba khususnya kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya kita mengetahui bulan Rajab, betul, ada peristiwa Isra Mi'raj, ada keistimewaan daripada bulan Rajab dan juga ketika bulan Ruah. Sampai dikatakan bulan Syakban, bulan Ruah ini disebut Ruah ini karena apa? Ngambil dari kalimat Ruh. Ya, ngambil dari kalimat Ruh. Makanya kalau bulan Ruah, bulan Syakban ini orang banyak ngayakin ziarah. Terus, Wali Songo, ya makanya kemana lagi? Ke Pamijahan, ya. Bulan Syakban untuk membersihkan Ruh, untuk menghadapi bulan Ramadan. Yang dikatakan Syakban, yata Syakab minul khair, banyak daripada kebaikan. Dan juga bulan Ramadan yang kita ketahui tiba saatnya kepada kita yaitu bulan Muharram. Bagaimana sejarahnya awal mula daripada tahun Hijriah ini? Yang kita tahu ya Hijriah berarti dari awal mula hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui penetapan awal bulan Hijriah itu ketika ditetapkan pertama dikumandangkan itu ketika kekhilafahannya ketika Amirul Mukminin dipegang oleh Umar bin Khattab. Waktu zaman Rasulullah mah enggak ada. Belum disebutkan tanggal hiji, tanggal 2, tanggal belum. Ya, tahun 1 Hijriah belum. Cuman ketika ditetapkan itu ketika kapan? Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi pemimpin ketika itu Abu Musa Al-Asy'ari ketika itu minta kepada Umar bin Khattab untuk menetapkan daripada bulan Hijriah yang ketika itu mengenang biasanya dikenang diingat selalu daripada bulan-bulan Masehi. Nah, di situ Umar bin Khattab mengumpulkan semua daripada para sahabat-sahabat Rasulullah ketika itu berdiskusi
Ada yang mengatakan dah katanya dimulai dari awal lahirnya Rasulullah. Ada yang bilang jangan. Dari awal katanya ketika diangkatnya Nabi menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau dibilang dari awal lahirnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW nanti sama dengan Nabi Isa dong katanya. Jangan. Sampai perbedaan perdebatan akhirnya ketika itu muncullah ide daripada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ketika mengatakan gimana kalau sekarang untuk membedakan daripada para nabi-nabi sebelumnya mengutip daripada tahun baru Islam, tahun baru Hijriah itu mengambil daripada ketika awal hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau seperti itu? Oh kata Husain Umar dan yang lainnya mereka menyetujui. Akhirnya dihitunglah tanggal mulai tanggal tahun 1 Hijriah, tanggal 1 Hijriah, tahun 1 Hijriah itu ketika awal Nabi Muhammad SAW hijrah. Tapi penetapan mulai tanggal satunya ketika itu setelah diskusi yaitu kapan mulai penetapannya bulan Hiji nah gitu itu. Waktu itu pertama penetapan itu yaitu bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena Nabi Muhammad hijrah pada bulan Mulud. Ya, pada bulan Mulud. Sampai dikatakan lahir 12 Rabiul Awal. Nyampe ke Madinah bulan 12 Rabiul Awal ya hari Senin. Tapi setelah itu akhirnya penetapan ditetapkan setelah diskusi yang kedua tidak menetapkannya bulan satunya itu yaitu pada bulan Mulud ya bulan Rabiul Awal tapi ditarik ke sebelumnya yaitu bulan Muharram. Mengapa? Dengan alasan katanya kita menghitung hijrahnya bukan dari hijrahnya tapi mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada niat menginginkan untuk hijrah. Kapan mulai niat itu membicarakan dengan para sahabat-sahabatnya itu ketika mulai bulan Muharram. Bulan Muharram yang seperti kita ada sekarang saat ini ya disitulah sedikit cerita tentang penetapan awal bulan Hijriah biar kita nggak kosong ya kalau ditanya kunaon barangkali ada orang-orang non muslim apa sok sejarahnya bulan Hijriah ya seperti itu ya penetapan daripada awal bulan Hijriah menang ilmu na nuka dua ketika mengenang daripada hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun baru Islam ini apa yang harus paling kita kenang yaitu daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kalau kita lihat masuk tahun berikutnya ya itu kira-kira umur kita nambahin apa ngurangin umur teh ngurangan atau tambahan ngurangan atau tambahan umur nambahan atau bisa nyebut ngurangan ayat 20 hiji jadi 22 nambah atau ngurang nambah atau mau mengurangan. So. Ah, ini pinter. Habib, Ustaz ngitungna rek tiluhur tapi handap gitu. Rek ngitung jatah gitu lain heeh. Tah rek ngitung dihandapna rek ngitung ngitungna jatah lamun jatahnya ngurangan. Mun geus 100 nya berarti ngurangan. Tapi kalau ngitungnya dari atas dari bawah ya berarti kita nambahin dari 1 2 tapi kalau ngitungnya dari atas yang ngurangin. Tapi kalau ngurangin, kalau nambahan mah nyapal, nambahna sabra 20 hiji 2 nambahna hiji. Tapi kalau ngurangan sabraha tahun deui kira-kira? Teu nyaho kan? Rahasia Gusti Allah. Nah, ketidaktahuan itu yang menjadikan kita ketika masuk bulan Hijriah ya, masuk ke tahun berikutnya. Kita ini hidup enggak sembarangan. Ya, kita ini bahwasanya kepastian mati itu ada. Bukan arti kata kepastian mati itu tidak ada. Pasti ada, bukannya tidak ada. Dan rahasia kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, yang tahu. Apakah ada seseorang yang ada dapat kabar sebelumnya ketika kematian itu datang? Enggak ada. Cuman kalau tanda-tanda kematian itu mungkin ya, banyak sebagian orang juga tahu. Seperti halnya sekalipun Nabi Muhammad pun tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang daripada umur seseorang hambanya. Pernah diceritakan Nabi Allah ketika itu Nabi Allah Idris alaihissalam. Nabi Idris ini adalah seseorang yang dekat dengan malaikat. Malaikat siapa? Malaikat Israel. Ya, semua para nabi juga pada dekat ada dekat sama. Ada yang dekat sama malaikat Jibril. Ada yang paling dekat sama Jibril Nabi Muhammad. Tapi Jibril semua ketika para nabi adalah yang memberikan wahyu adalah siapa? Malaikat Jibril. Nah,
sedikit arti kata berbeda dengan para nabi-nabi yang lain. Ya, Nabi Idris ini dekat dengan seorang dengan malaikat yang bernama siapa? Malaikat Israel. Benar-benar muncak orang nama CS yang Israel. Ayah nudek CS yang Israel. Orang mah awal kalimat CS begitu Israel ada di depan kita, ya sudah itu bagian kita. Ya eta bagian orang. Mau keheula sakedap eueuh zaman keheula. Minta waktu bisa dibere waktu semenit nya enak. Ngeunah. Yang geus bae ulin bae geus ulah salat ulah naon heuh. Ya tinggal tobat. Ya. Gitu. Tapi kan nah kenapa kok kita harus berhati-hati dalam kehidupan? Karena ya kematian itu enggak ada yang tahu. Sampai ketika Idris itu pun ngomong minta bocoran dari Israel. Ya. Minta bocoran dari Israel. Dan dalam riwayat dikatakan Israel pun enggak tahu loh. Karena Israel itu tunggu perintah dari Allah. Hari ini fulan seperti itu dalam riwayat. Ya, Israel pun enggak tahu, jadi nunggu ya. Sampai beberapa riwayat mengatakan seperti itu. Nah, Israel pun enggak tahu, nunggu daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Hari ini Udin, hari ini Junaid, hari ini udah langsung lompat ke Junaid, lompat ke Udin, lompat. Enak misalkan kadang ada juga dalam sebuah cerita waktunya mati di mana? Waktunya mati di India, tapi orangnya masih di Arab. Sedangkan waktu matinya tinggal berapa hari lagi besok loh. Kok orang ini masih di Arab Saudi? Ya subhanallah, ada aja jalan tahu-tahu orang ini ke India. Subhanallah, semua ditetapkan. Itu Allah yang memberitahu. Ya, Allah yang memberitahu. Gak tahu ini berapa hari, padahal ini penetapan meninggalnya itu sebentar lagi ini di India. Tapi kok subhanallah, tiba-tiba orang ini ke India. Jadi macam-macam riwayat. Intinya di situ Nabi Idris alaihi salam ingin tahu gitu. Ya Jibril tolonglah pasihan terang cenah. Oh, pasihan terang. Yang geus kaya lamun aya kabar ti Gusti Allah ku abdi di pasihan terang cenah. Ya ku abdi di pasihan terang. Eh subhanallah tiba saatnya bagian Nabi Idris alaihi salam datanglah Jibril Israel mengatakan apa? Al-ana waktuka. Aina waktu maneh cenah? Dek, ke heula. Cenah janji teh CS jeung urang abejaan heula. Atuh kumaha teh urusanna cenah? Cek katanya Israel, saya kan udah kirim, katanya kirim apa? Kirim alamat tanda katanya. Pengiriman dari saya apa? Lihat katanya, rambut dulu ente rambutnya hitam, tapi sekarang putih itu kiriman pertama. Aduh, peda Habib jenggotna, bodas gitunya. Insya Allah panjang umurnya. Amin. Itu kiriman pertama. Kiriman yang kedua, gimana kulit kamu? Yang dulunya kencang ya, yang dulunya kencang sekarang keriput. Nah itu juga kiriman kedua. Dan yang giginya dulu utuh sekarang ompong lah, ayeuna jalmi nunggu skriput, bukna bodas, huntuna ompong. Ah, berarti ini tanda-tanda, bukan arti kata nakut-nakutin, enggak. Justru itu diingatkan itu satu kegembiraan, kegembiraan orang yang suka mati, orang yang ingin cinta kepada kematian, ya, cinta kepada kematian, itu apa namanya, bahwasanya Allah pun cinta kepadanya, ya Allah pun cinta man ahabullah liqa'ah. Barang siapa yang mencintai kematian, bahwasanya Allah itu mencintai untuk berjumpa dengannya, liqa' dengan seseorang tersebut. Urang mah kan karahiyatul maut, yang ada apa? Marah, enggak mau, sieun. Kanu mah maut tiap ditanya ku mah can siap. Sampai datang ke aki-aki ini can siap. Heh, aya nu siap? Acan. Erek iraha siapna. Tapi bahasa can siap teh nya alus, berarti ngaku boga do dosa gitu, ngaku boga dosa. Nah di situ ya ketika kita ngaku punya dosa, ya obatnya dosa apa? Taubat. Ya obatnya sakit kepala nya macam-macam ulah nyebutkan ya, mata sangkana iklan nang duit hante aing teh gitu, itu iklan ya. Tapi obatnya dosa apa? Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Idris pun katanya Israel, urang teh masih anterang tah cina. Sampai gak tahu kapan tiba saatnya, itu hanya rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang paling menakutkan itu, yaitu memang al-mautu fujah, mati yang tiba-tiba itu sangat menakutkan. Paling menakutkan. Tapi kalau dikasih sakit dulu, ya dikasih arti kata tua dulu, itu enak. Masih bisa ada rem lah. Masih ada rem. Tapi kalau yang tiba-tiba itu yang serem dan menakutkan. Ya, nah di sini ketika datang daripada bulan Muharram, bulan Hijriah, naon nu kedah ku urang di emut nyaeta maut. Karena paling mujarab orang untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadikan dirinya itu hati yang
lulu, hati yang baik, untuk introspeksi diri, untuk dibukanya, arti kata dia lebih taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Ya, kafa kata Nabi besar Muhammad bil mauti wa iwan. Cukup sudah peringatan mauidhah, ya, mengingatkan untuk kalian paling tepat, paling cepat, paling cukup, paling hebat, paling efisien, yaitu kalau mengingat kematian. Ya. Sok bae ibuku ibu direnungi, ayeuna pulang sebelum maghrib duduk sendirian. Sambil nyebut ya Allah, ketika Israel datang menjemput secara tiba-tiba, apa yang kami persiapkan? Dan saya pernah jelaskan waktu kemarin ya, masalah sakaratul maut. Ya, masalah sakaratul maut itu enggak sembarangan, Bu. Sakitnya minta ampun sampai Nabi Muhammad aja meneteskan air mata benar-benar kepada Allah agar meringankan daripada sakaratul maut daripada umatnya, daripada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ketika sakaratul maut itu, setelah sakaratul maut bagaimana ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan anak-anaknya, hidup dalam kesedihan di alam kubur. Ya, dan alam kubur itu yang kita lihat ketika melek bukan di situ kita melihat daripada tanah, bukan, tapi satu alam yang belum pernah kita bayangkan. Ada dua di situ. Ya. Lubang-lubang neraka atau lubang surga, hafrah min hufratin niran, ya. Atau di situ daripada lubang-lubang surga, lubang neraka atau lubang surga. Enggak tahu kita yang mana. Nah, mumpung ketika masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini butuh apa? Butuh ketenangan, butuh teman. Ya. Siapa yang menemani kita di dalam kubur? Ada yang bilang amal soleh, ya sudah pasti. Tapi amal soleh yang bagaimana? Yang benar-benar menemani. Kan sohib kadang-kadang macam-macam. Betul, ketika kita mau menemani perjalanan kita, misalkan mau jalan kemana? Mau jalan perjalanan jauh. Ya. Kadang-kadang ayah nu ngabaturan ayah, ayah nu ngabaturan CS ngeunah, ayah nu teu ngeunah. Ya, leres? Kadang-kadang aya nu sahate begitu aya. Aya nu ngabaturan geus padu jeung batur bae, tapi teu sahate. Ya. Di kuburan ge kitu, amal ge aya nu amal bener-bener ngabaturan ngeunah, aya amal anu batur-batur bisa, dia bisa arti kata menemani, menenangkan kita, tapi tidak setenang daripada orang yang benar-benar menemani sehati dengan kita, ya. Lain sama amalan arti kata yang mencelakakan kita, ada teman-teman yang mencelakakan lain lagi itu. Ini sama-sama menemaninya. Nah, kita ini butuh menemani, kenapa? Menemani teman yang kira-kira temannya itu bareng jeung urang. Jadi seakan-akan perjalanan panjang di alam kubur ini tidak terasa. Sama seperti halnya, sahate, urang jeung Ustaz Abbas teh CS geus deukeutnya. Hayo Ustaz, ka mana? Ka misalkeun ka Surabaya. Sa asik ngobrol perjalanan ke Surabaya itu kalau pakai tol sekarang mungkin kurang lebih 8 jam. Tapi saking asiknya enggak kerasa. Cih, ujung-ujungnya nyampe. Ya, tidak terasa capek. Karena apa? Senang, ini yang menemani saya. Sama halnya ada juga yang menemani. Saha contohna, urang can kenal ka eta tah, ka ieu make baju bodas ya. Tahu, cuma kan belum CS. Paling ngomong seperlunya, ya. Ngomong sa pentingna. Itu ada rasa jenuh, ada. Lila. Ada lagi orang yang apa? Yang tidak ada ketika dalang sendirian perjalanan ke Surabaya 8 jam sehingga 80 jam lila pisan. Sare hudang teu nyampe deui. Sare hudang teu nyampe deui. Ya. Sama di alam kubur itu kan lama, ya. Berapa lama yang nunggu sampai hari kiamat? Hari kiamat, teu nyaho iraha kiamat, nungguan. Nah, ini kita perlu teman yang menemani CS jeung urang. Apa? Ya amal soleh tadi. Amal soleh yang bagaimana? Yang menemani betul-betul yang menjadikan kita dalam kubur ini gak kerasa. Tahu-tahu tiba-tiba angges di dalam kubur. Subhanallah. Apa? Ya ini hijrah. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya awal pertama kali ketika masuk kota Madinah. Apa? Tentang hablum minannas. Hablum minannas. Ini. Karena ini kunci. Kunci segala-galanya. Kenapa dikatakan seperti itu? Minimalnya hablum minannas aja bisa menghalau segala macam siksaan yang bertubi-tubi ketika akan menghampirinya. Nanti kan di alam kubur nih, jama meureun sok aya jenamina ge manusiawi nya. Heeh. Dosa lah, naon lah. Aya digendir ku malaikat, aya nu nangkis. Dal, cih. Asa aman euy. Tanya, saha eta ngabaturan urang teh nu nangkis urang teh? Iya katanya.
itu surur dibilang. Surur. Surur teh naon surur teh? Baheula cenah. Ente pernah nyenangkeun batur. Pernah nyenangkeun batur. Hablum minannas teh. Ini minimalnya hablum minannas. Nangkisan. Nangkisan. Nangkis tau nangkis? Naon bahasa teh? Oh, nyenangkis. Menghadang. Menghadang, menghalau ya, dihalaunya segala macam daripada siksaan yang mau menghancur menghampirinya orang inu dijero disikat deui ku eta usaha ku surur. Surur teh naon? Nyenengkeun. Saha maneh urang teh surur? Cik atuh bisa, heeh. Urang teh nulungan maneh baheula maneh geus nyenengkeun batur. Nyenengkeun batur kan macam-macam bentukna. Leres. Ku senyuman bae geus nyenengkeun. Leres. Ku senyuman aja udah beda sama orang ketika enggak senyum, baut bae. Geuleuh nempona teh heuh, baut bae. Nyenengkeun batur, aduh alhamdulillah. Ya apalagi yang ngasih senyumnya Habib ya. Gitu heeh, Sur Abbasnya. Gitu. Kahade ulah bogoh ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya itu minimalnya adalah surur. Minimalnya. Karena Nabi ketika hijrah masuk ke kota Madinah, apa yang diajarkan? Ya hablum minannas semuanya. Semuanya hablum minannas, satu hablum minallahnya ketika masuk mempersatukan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Ketika itu ya yang kita kenal Abdurrahman bin Auf dengan Sayyidina Sa'ad ya bin Ubadah dipersatukan. Ketika itu memang masuk ketika kota Madinah belum ada aplikata ayat atau perintah di mana tentang matna wa thulatha wa ruba. Jadi baheula memang Islam sudah ada, istrinya ada yang 10. Ajibnya aya nu 8 pamajikanna teh. Boro-boronya Ustaz, hiji bege lieur teh. Ya baheula sampai ketika dipersatukan antara Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Sa'ad bin Ubadah ketika itu dari Anshar dan Abdurrahman bin Auf dari Muhajirin. Ya ketika itu sampai ketika mendengar Nabi Muhammad mengatakan afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Nu diudak naon? Jannata bisalam. Oh, kuncina surga teh ieu. Asup surga salamet. Aya asup surga tapi kudu disiksa heula kan embung. Asup surga tapi disiksa heula bade. Dikepungan heula alim. Hayangna lebet surga tanpa sik. Tanpa siksaan. Urang mah embung sengsara engke lalu nikmat embung hayang nikmat jeung nikmat nu aya di akhirat. Geus cukup sengsara mah di dunia bae. Geus hese duit, hese beas, hese sagala-gala nyebu. Geus cukup. Nah, kumaha carana? Nya kudu neangan cara pe salamet di akhirat nyaeta kudu siap lamun hayang nyenengkeun urang bisa salamet ya salamet bin salamet sampai akhirat nya urang kudu bisa neangan nangkisan naon nya urusan hablum minannasna. Sampai ketika Rasulullah mengatakan itu yang dikejar sama Sa'ad bin Umar, oh tadkhul jannata bisalam ya kuncina. Afsus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam. Langsung kata Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf, sok ya urang boga duit mucek paribahasa nama. Sa'ad bin Ubadah orang yang kaya. Kaya raya ketika itu. Dan kenapa diperjadikan persaudara dipersaudarakan oleh Kanjeng Nabi oleh Abdurrahman bin Auf? Karena Abdurrahman bin Auf juga orang kaya. Yang tadinya Abdurrahman bin Auf di kota Mekah itu orang paling gak kaya. Orang kaya, orang pinter, orang cerdas dalam berniaga. Pinter. Masuk ke kota Madinah gak bawa apa-apa. Cuman bawa baju satu helai. Rasulullah pinter. Ini biasanya kehidupannya di orang-orang gak? Orang kaya dan bisa menggolangkan lah. Daripada hasil-hasil kerjaannya. Dan Sa'ad bin Ubadah ketika itu orang saudagar kaya juga. Terus kata Sa'ad bin Ubadah, ya udah saya punya harta katakanlah 1 triliun bagi 2 500 juta 500 triliun ewang 500 miliar ewang ya boga duit 1 juta 500 ribu ewang ta pamajikan urang aya 10 milih kop cokot tilu jeung ente 2 mangga dipegat ku urang da enggak tuh bayangkeun imah boga gede bagi 2 pemikiran dunia nah apa ini tadkhul jannata bisalam ieu kuncina nyenengkeun batur nyenengkeun batur paling pokoknya jalma nusok nyenengkeun batur mah tungtungna husnul khotimah. Tapi maaf ya, tidak ada unsur embel-embel tanda kutip. Sok aya kadang-kadang nyenengkeun batur urang boga hajat ka hayang ongkoh. Aya. Boga hajat ka hayang ongkoh. Contoh urang nyenengkeun batur ka Ustaz Otong. Nyenengkeun Ustaz Otong urang hayang anakna. Contoh ieu mah. Ya, misalkan seperti itu atau ka Ustaz Abbas hayang adikna. Oh, pura-pura bageun.
Jangan. Lillahi ta'ala sudah. Nanti Allah urusan. Ya, yang gerakkan hatinya segala. Kalau orang sudah nyenangkan, ini contoh daripada ketika hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Afsus salam. Apa afsus salam? Saling memberikan salam. Salam bukan hanya sekedar assalamualaikum, assalamualaikum lain, tapi nyelametkeun satu sama lain di antara kalian. Mun aya jelema kasusah tulungan. Ulah cuek, ulah acuh. Jangan membiarkan begitu saja. Banyak orang dapat cepat dapat hidayah berkat apa? Berkat orang nulungin. Sok nulungan batur menang hidayah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada kan ceritanya dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang hadis Rasulullah tentang inna ahadakum lajma'u, ya, di hadis arba'in, di antara bahwasanya di antara kalian itu ditakdirkan ya tentang rizkinya, wa rizkihi, ya, wa apa namanya, rizkinya, umurnya, ya, umurnya sa'idun aw sagi, orang yang beruntung atau orang yang susah, itu sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhirnya apa, inna ahadakum, di antara inna ahadakum di antara kalian ke ayat jalma geus ditakdirkeun anjeuna. Ya, dia ada satu orang, dia itu melakukan amalan ahli sorga. Kesehariannya melakukan amalan ahli sorga. Hatta ma yakunu bainahu bainahu illa dira, fayasbiquha alaihi alkitab. Tinggal salangkah deui. Sadiro di sadiro saki sadepa. Tinggal sadepa deui sorga hareupeuna. Fayasbiqu alaihi alkitab. Ketentuan di kitabnya Allah, dia ahli neraka. Jadi ka surga dibelokkeun ku Gusti Allah. Ka mana? Ka neraka. Aya deui cenah. Dia melakukan amalan-amalan maksiat. Masyaallah. Tinggal sadepa deui ka mana? Ka neraka. Hasbiqa alil kitab. Di kitabna Gusti Allah tertulis dia ahli surga. Belokkeun Gusti Allah. Dia taubat di akhir hayatnya masuk surga. Nah, ini ketika memang di sini ketentuan Allah, takdir Allah, Allah lah yang maha segala-galanya. Urang kumaha Gusti Allah. Tapi di sini bukan berarti kita menyerah. Bukan berarti kita arti kata, geus lah kumaha takdir bae. Ah, ieu bahaya. Orang-orang yang seperti ini seakan-akan menerima takdir bahwa ini orang yang salah satu melawan takdir. Sama ketika ditanya, dosa yang paling besar itu apa sih? Merasa dirinya tidak punya dosa. Bukan yang berzina, tapi yang tidak merasa punya dosa itu lebih besar daripada dosa yang berzina, minum-minuman keras dan yang sebagainya. Itu pun udah besar, apalagi yang mengaku sama seperti halnya ketika geus lah kumaha takdir bae. Geus urang tungtungna malarat bae. Tungtungna mah malarat bae, geus ditulis tuh buktina aya di hadisna. Manehna lah sekarang ketika kalau udah tungtungnya malah ngurusan takdir, lah ada apa untuk ikhtiar? Dari mana dalilnya? Ya ada ikhtiarnya, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa anaknya Ismail dan Hajar kemana? Ke kota Mekah. Ismail masih kecil, betul? Digeletakan di situ. Apa yang dia cari? Ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ya, ditinggal sama Nabi Ibrahim. Tapi bagaimana ikhtiarnya Hajar? Lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Memang udah ada bagian rizkinya Nabi Ismail dan Hajar di situ ada. Allah sudah tentukan ayat, tapi kudu lewat gara-gara lulumpatan heula. Bakal katimu. Ya. Ketika lompat-lompat lain didinya katimu nama, tapi di mana? Di bawah kakinya Nabi Ismail. Ya, sama seperti halnya rizkinya Siti Maryam. Ketika itu, ketika mengandung Nabi Isa alaihissalam. Apa katanya Allah taala dalam Al-Qur'an? Ya. Suruh apa? Digoyang-goyangkan daripada pohon korma. Ada cicing be Siti Maryam nyamual turun. Ya memang rizkina aya, tapi lamun teu diusahakeun, teu dioyageun nyamual turun seperti halnya. Jangan selalu kita mah geus lah da geus takdir kos kieu malah kan tidak jalan. Geus aya rizki mangke bisik ba gara-gara urang heueuh. Ikhtiarna urang eta rizki di payuneun urang. Sama seperti halnya tentang masalah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Nah, ini pun sudah ada ketentuannya Allah. Jadi maksudnya apa? Tah buktina bae ge nu ahli taat ka neraka. Bukan semua yang ada dipercontohkan sama Allah, ada beberapa
orang. Untuk apa? Biar kita jeli. Orang yang ibadah entong sombong, orang nu ibadah entong sombong bukan karena seseorang tapi karena Gusti Allah. Kalau udah karena seseorang dan karenanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau karena seseorang bukan karena Allah, dia ada sesuatu, ada gharat, ada hajat, bukan karena Allah taala, nya itu fasbiqu alaihil kitab. Akhirnya memang ketentuannya jalma eta teh bakal karena neraka. Sama seperti halnya. Dia ahli maksiat, tapi hatena halus. Hatena bersih, sok nyenengkeun batur. Urusan hablum minannas beres, ngan urusan hablum minallah na kurang beres. Dari amalan-amalan jeleknya itu, masya Allah menang doa tiba tur lomba. Fasbiqu alaihil. Calonna ieu calon sorga, sorga masalah kan di neraka, tapi berkat eta nu ngajadikeun anjeunna bisa nyenengkeun batur, subhanallah anjeunna bisa ka sorga. Dipasihan jalan ke Gusti Allah kanggo tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nya intina mah ketika kita mengenang, mengingat ya Allah tambah tahun kuburan di payuneun urang sakedap deui. Izrail menjemput datang, menjemput kita secara tiba-tiba. Enggak tahu sebentar lagi, enggak tahu besok, enggak tahu tahun depan namun cek syariat mah heueuh nu ngora masih lila. Anu kolot sakedap deui ceuk saha. Memang eta syariatna tapi kenyataanna kadang-kadang heueuh nu ngora loba nu maot. Leres. Nu ngora loba nu maot. Numaot justru anu karolot panjang umur sampai datang ke 80, 85, masya Allah. Dengan jalan subhanallah kok, ainu ngora macam dah madang, dah lap bay, cina, pecina, nyanao, nah, mau darah ini nangis umur karek 35 tahun, nggak semoga kanker lah, nggak semoga tumor lah, nggak gula, nggak naik lah. Tapi nu karolot, masya Allah, ya memang semua syariatnya, ya, jangan kira yang muda itu, tenang masih panjang tidak, ya. Nah, di situ kita harus kehati-hatian ketika semakin dunia ini menua dan umur kita menua, ya kita harus berusaha bagaimana caranya naon ku urang kedah dipilarian anu bisa ngabaturan urang di alam kubur. Mending heueuh lamun anak urang ngiriman unggal poe datara. Paling mun ngiriman ge heueuh mun diemut nya urang nya ulah sok ngandelkeun budak bae geus ngadidik nya ngadidik, tapi nya urangnya kudu boga bekal. Ya, ulah sok mikirkeun jeung budak, nyun imah, heh. Sebelum bikin rumah buat anak, bikin rumah buat kita sendiri dulu. Nya geus aya bib lain, maksudna nyun imah lamun ke jeung di akhirat. Nyun masjid, nyun madrasah. Uyuh kumpulkeun duit jeung naon? Jeung ngalebrok ke imah jeung budak lah. Iya, lebrokan mah ya. Masya Allah. Iya, bangunan geun mah. Jadi sebelum buat anak kita bangun untuk kita dulu. Dulu hidup ini gak main-main, kehidupan sesungguhnya akhirat. Ya siap tah nu bakal nyelamatkan orang. Senengkin batur. Nge. Ula pada nyenengkin awak sorangan bae. Nyenengkin batur. Mau nyenengkin batur, lupa doa na di batur. Ya. Senyum. Ya, apalagi umat Nabi Muhammad ini banyak jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di kesempatan sore hari ini, sore yang berbahagia ketika masya Allah he-he-nya. Urang teh naon persiapan urang geus lah mulai isukan rek bere semen ka Ustaz Abbas 10 sak rek mere besi namun dibantu barang buat urang jadi akhiratna urang bakal karasa ya Ustaz Abbas ini bukan untuk dia pribadi ini bangunin rek naon ya maena leuwih ngeunah hirup dagang usaha sorangan ngajar ka ditu ka dia menang duit ini untuk apa untuk masa depan anak-anak kita, ada madrasah, ada pesantren, ya, dan juga masa depan di akhirat kita, gitu lah, menang bati, misalkan menang bati, poe iya, 30.000 5.000, sisihkan gesa minggu, atau gesa puluh poe, bikin gosot apa sih, dibeli semen rezeki urang dunia tambah di akhirat urang salamat itu berat sebenarnya, 5.000 lamun blok, wah sok berat. Ya, 5.000, 5.000. Menang bati 100.000, sisikin 20.000. Daripada dipakai jajan budak 20.000 beli kuota, mending mun pakai bener kuota. Nah, pakai jeung bobogohan chatting, musibah. musibah. Duh kolot lain di akhirat lain jeung ngabaturan malah jadi gendiran gara-gara sa budakna cenah gara-gara kuota. Digendir ku naon maneh gara-gara kuota cenah aing. Aya, nu kitu. Subhanallah. Ya, siap persiapan. Ayo orang di tahun baru Islam ieu masuk kepada bulan Hijriah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala memperbaharui taubat kita
agar Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Siap waktu, siap setiap saat dan setiap waktu. Nawaitu rek nyenengkeun batur. Ulah nyerikeun batur, bahaya. Lamun nyenengkeun batur ieu, ieu nu bakal nyelametkeun ngabaturan urang nyenengkeun ke di akhir, di akhirat. Insyaallah. Ya, sama seperti tadi saya ceritakan ya. Lamun urang kajuk perjalanan jauh, lamun baturna CS sorangan mah ngeunahnya, Bu. Teka rasa. Naik lumpang ke Mekah ge hayu bae. Saya naik sepeda ya, kalau teman-temannya asik, ujug-ujug geus nyampe Gunung Kuning bae. Mucoba mun sorangan teu nyampe-nyampe ka Gunung Kuning. Lila pisan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mugia insyaallah sing barokah, sing bahagia, sing istiqomah, sing digerakkeun hatena ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ulah jauh-jauh sudah mah neangan ka luar daerah geus di aya bae nu ka hareupeun mata ieu. Mun nyalametkeun urang. Ya, siapnya. Mudah-mudahan ya. Henteu abdi eueuh settingan, bib. Henteu Ustaz Abdul mah tara nyeting urang. Kumaha aing? Aing lamun diatur ceramah teh hayang aing. Mending kana urang tong tausiah. Teh cuman abdi terlihat kok terjadi-jadinya geus unggal 2 minggu ka dieu teh. Sakieu bae sigana teh. Masyaallah, mudah-mudahan ya bulan payun tos aya perubahan lah ya. Yakin, yakin apa yang kita keluarkan insyaallah pasti akan menjadikan bahagia dunia sareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'thait wa qina birahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabaraka rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin ala man salafun salihin wa ala man habib mar wa ila hadratin nabi al fatiha arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah tadi nembean hijinya afsus salam saling menyelamatkan, nanti kita akan lanjut lagi insyaallah di bulan yang akan datang, mudah-mudahan panjang umur melanjutkan hadis tersebut ya, daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukur kehadiran kami ucapkan kepada guru kita Al-Habib Ahmad Al-Kabi yang telah memberikan tausiahnya, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum pulang ada pengumuman dulu Ibu. Untuk bulan depan jatuh pada tanggal 25 insyaallah. Terus Ibu-ibu sadayana perlu diketahui bahwasanya sampai ayeuna majlis teh terpateh ieu teh nanginjeung bae unggal bulan teh. Bilih aya anu bade sedekah khusus kangga terpal sebelum ieu dikeramik, syukur-syukur bulan hareup geus dikeramik. Amin. Tapi lima bilih cenah ladang ngajual paret 3 kintal 4 kintal geus jang terpal bae, ya alhamdulillah nyebutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan dikirimkan pejuang-pejuang anu ikhlas. Anu kadua, simkuring kangge susungguh para ustadeh tegadul toples anu sarae, mangga do obral deui toplesna. Bilih di rumahna toplesna kalobaan, mangga tinggal di jamaan kangge musola Nurul Iman Isamia. Insyaallah ditaruh langsung di gudangna. Ini saja sekadar pengumumannya. Obrolan untuk jariah akhirat mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan semuanya menjadi ahli-ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Allahumma shalli wa sallim.